Hati Yesus masgul dan menangis. Yohanes 11 ayat 33 dan 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ayat ini menunjukkan hati dan perasaan Yesus ketika menyaksikan duka cita dan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan di dunia ini. Kata-kata ini, bahasa Yunaninya embrimaomai, menggambarkan emosi yang sangat dalam dan meliputi kemarahan. Yesus menjadi sedih dan geram melihat semua penderitaan karena dosa, iblis, dan kematian. Jiwanya bukan dipenuhi ketidakpedulian, tetapi dipenuhi kemarahan terhadap kejahatan, sementara dia berjuang untuk keselamatan umat manusia. Salah satu tanda tertentu bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ialah bahwa kita mulai menyadari berapa banyak kesengsaraan, kesedihan, dan penderitaan disebabkan oleh dosa dalam dunia ini. Belas kasihan untuk yang menderita dan kebencian terhadap dosa akan tumbuh dalam hati kita bila kita memperhatikannya. Tidak mungkin kita merasa senang dengan dosa. Tangisan Yesus menunjukkan perasaan simpati mendalam yang Tuhan rasakan terhadap penderitaan umat-Nya. Kata kerja menangis, bahasa Yunani dakruo, menunjukkan bahwa Yesus menangis tersedu-sedu, kemudian terisak. Kiranya kenyataan ini menjadi penghiburan bagi semua orang yang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihinya. Simpati yang sama dirasakan Kristus bagi kita. Semua sama seperti yang dirasakan untuk keluarga Lazarus. Inilah Yesus, Tuhan, atau insan yang ilahi yang menangis. Tuhan mempunyai kasih yang dalam, penuh emosi, dan rasa simpati baik kita dan orang-orang lain. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Amin.